lil khatbi thalasu alamatin. Lil khatbi thalasu alamatin. Khatab itu memiliki tiga tanda. Kalau ada isim, berarti kalau kita berbicara tentang khatab ada itu hanya khusus isim, karena fi'il tidak menerima tanda khatab. Tadi kalau kita berbicara tentang nasab, rafa dan nasab, bisa isim, bisa fi'il. Tapi kalau berbicara tentang khatab, berarti ini khusus isim. Kalau kita lihat ada yang khatab, ada itu. Oh, berarti kita ingat tandanya mesti yang tiga ini. Baik itu khatabnya itu karena ada huruf jar, khatabnya itu karena idofat nanti namanya, atau khatab itu karena tabi'iyah namanya, mengikuti. Baik itu mengikutinya karena menjadi sifat, menjadi badal, sebagainya. Berarti kita ingat-ingat tandanya ini, yang tiga ini. Yang pertama, tanda khatab itu al-kasratu. Ini induknya ada di kasrah. Kasrah, kemudian yang kedua baru walia, walia'u. Ya ini adalah apanya ya? Anaknya. Dari kasrah nanti muncul ya i, panjangan dikit aja i, ada ya di sana. Wal fathatu saudaranya. Apa? Saudara kas, saudara kasrah. Fa ammal kasratu, maka adapun kasrah, fatakunu, maka menjadi alamatan tanda lil khabdi terhadap khofau fi salasati mawadhi'a, pada tiga tempat. Salasati mawadhi'a, tiga tempat. Nah, tiga tempat ini andai kata khofat nanti, baik khofat karena ada huruf jar, baik khofat itu karena menjadi idhofat namanya, atau tabi'iyah mengikuti nanti kepada yang makhfud yang dikhofatkan. Ya. Tandanya yang tiga itu salah satu. Nah, kasrah menjadi tanda khofat pada tiga tempat. Pertama fil ismi mufradi, pada isim, isim mufrad. Apa isim mufrad tadi? Ma laisa musannan wala majmu'an. Isim mufrad, tapi syaratnya isim mufrad itu al-munsharif. Isim mufrad yang munsharif, yang bertanwin. Berarti kalau tidak bertanwin, nanti beda tanda khofatnya. Yang pertama adalah isim mufrad yang bertanwin. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Bismi. Ismi, kenapa jar? Khofat. Karena masuk huruf jar itu ba. Bismi. Ismi jar khopat, tanda khopatnya adalah kasrah. Kenapa tanda khopatnya kasrah? Karena isim mufrad. Kalau saya tanya, kenapa khopat? Masuk huruf jar. Tanda khopatnya apa? Kasrah. Kenapa tanda khopatnya kasrah? Isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ma laisa musannan wala majmu'an. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali ini. Kasrah-kasrah semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kasrah semua ada itu. Bismi Allahi, kas kasrah juga. Nanti dopat namanya kalau ini ada. Bismillahi Ar-Rahmani, kasrah juga. Jadi sifat Ar-Rahimi juga kas kasrah menjadi sifat juga. Semuanya ini adalah tanda khofatnya itu adalah kas kasrah. Kenapa tanda khofatnya kasrah? Isim mufrad. Ismi, isim mufrad. Satu nama kan? Ismi. Allahi, Allah itu udah tunggal gitu kan? Satu. Allahi, Allah itu kan cuma satu kan? Adanya itu. Ar-Rahmani juga mufrad. Ar-Rahimi juga mufrad. Nah, karena semuanya mufrad nih, maka tanda khafatnya itu adalah kasrah.
Dan ini munsharif ada di itu bertanwin. Ya, di sini tidak ada tanwinnya karena ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam di sini tanwin dia bunyinya. Bismillahirrahmanirrahimin, tapi ada alif lam tidak boleh. Antara alif lam dengan tanwin itu tidak boleh bersatu. Bagaikan minyak dengan air, itu tidak bisa nyatu itu. Itu musuh bebuyutan itu. Anunya itu tidak bisa ketemu. Mesti harus satu, minggir gitu. Tidak akur adik-adik ya. Ya. Wa jam'i taksirul munsharif, yang kedua adalah jamak taksir munsharif. Jamak taksir yang munsharif atau bertanwin. Berarti ada jamak taksir yang ghairu munsharif nanti, tidak bertanwin. Misalnya banyak sekali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubi. Ala huruf apa? Jar. Qulub. Ini jamak taksir dari qalbun. Ala qulubi. Khatamallahu ala qulubi. Qulubi jar khafat. Tanda khafatnya adalah kasrah. Kenapa tanda khafatnya kasrah? Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ma taghayyara an bina'i mufradihi. Berubah dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya apa? Qalbun. Qalbun. Pakai qafnya, bukan pakai kaf. Kalau kaf kalbun basom artinya itu. Anjing. Beres ya, insyaallah. Qulubin berbolak-balik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ala absar ri. Absar. Absar jamak taksir dari basarun. Basarun, basarani, absar. Ini jamak taksir. Jar, tanda jarnya adalah tanda khofatnya kasrah. Kenapa? Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ma taghayyara an bina'i mufradi. Berubah dari bentuk mufrad urutnya. Coba aja qalbun. Qafnya kasrah. Pas jamak menjadi ku dhamma. Lamnya sukun. Di saat jamak menjadi dhamma. Waktu mufrad enggak ada apa? Wow, pas jamak ada. Itu sebabnya dikatakan namanya jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah Ya benar, ketiga ya. Wa jam'il muannasis salimi. Jamak muannasis salim. Jamak muannasis salim tanda khofatnya adalah kasrah. Mana contohnya dalam Al-Qur'an? Kullil mu'minati yaghdudna min absarihim. Kullil mu'minati. Qul lil mu'minati. Li huruf apa? Huruf jar. Fungsi huruf jar mengkhafatkan isim. Nah, termasuk ini mu'minati. Mu'minati sedang khafat. Tanda khafatnya adalah kasrah. Kenapa tanda khafatnya kasrah? Jamak muannatsis salim. Apa itu jamak muannatsis salim? Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in
mazidatain. Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya GB qabdul basar, nundukkan kepala. Berarti bukan laki aja adik yang diperintahkan. Perempuan juga begitu. Enggak boleh terlalu liar anunya itu. Kusono kumari liat. Laki-laki juga demikian. Qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman ya qabdul nunduk. Artinya maksudnya pengelola jalan itu hadap depan, deh. Jangan kesana kemari anunya itu. Jangan nunduk-nunduk, jangan langgar bok juga enggak bagus. Adanya itu ke depan ya supaya tidak karena nanti hati itu bisa terganggu kalau banyak penglihatan ada anunya. Itu yang menyebabkan dalam sholat nanti Allah celana dalam yang sudah dijemur itu yang jadi pemikirannya itu. Karena apa? Sudah dilihat dari itu. Nah, makanya itu sebabnya jalan hadap depan anunya itu. Rasulullah itu jalan itu cepat ada dari itu dan kayak orang yang mau turun ke apa? Jurang gitu anunya itu. Enggak nyantai kadang-kadang satu. Langkahnya kayak dihitung gitu. Ya. Ya, kita kembali ke sini, ada deh ya. Yang ketiga adalah jamak mudhari salim nanti kalau dia khofat, tanda khofatnya adalah kasrah.